Para subscriber, penonton setia MBA Channel, jumpa lagi dalam edisi pembahasan mengenai Batara Karang. Kali ini yang akan saya bahas adalah fisiknya, fisik Batara Karang itu sendiri. Saya lampirkan Thomas hanya sebagai pemanis, biar nggak terlalu horor ya. Oke. BK-nya akan saya lakukan seperti ini biar terlihat jelas. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, Batara Karang atau BK, sebutannya disingkatnya BK. Wah, dalam dunia supranatural itu orang sudah tahu BK itu apa dan tidak diragukan lagi kemampuan dan kesaktian BK itu. Video ini hanya sekedar menunjukkan edukasi dan memperlihatkan fisik saja, bukan berarti mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Ambil positifnya, ambil nilai seni dari benda-benda yang saya tampilkan ini. Kalau tua itu kembali ke keyakinan masing-masing gitu loh. Maaf, ada yang mempercayai tua BK ini adalah tahan sajam, kekuatannya tahan tembak sampai anti cukur ya. Bahkan banyak yang meyakini Batara Karang atau BK ini bisa digunakan untuk menarik dana gaib. Silahkan saja, itu hak masing-masing orang. Saya tidak akan banyak berbicara. Tapi yang jelas memang dana gaib itu ada. Saya mengakui dana gaib itu ada. Masalah bisa uangnya bisa dipakai atau enggak, kita enggak tahu ya. Mungkin tergantung dokter atau OT-nya. OT itu mungkin orang, singkatannya orang tua ya. Jadi orang yang mampu untuk memanfaatkan BK ini untuk melakukan suatu pekerjaan menarik dana gaib atau harta karun atau apalah. Itulah. Saya tidak akan bahas jelas masalah itu. Mungkin di kesempatan yang lain akan saya bahas. Kali ini saya hanya akan bahas fisik. Oke, teman-teman kalau mau lihat saya akan bantu berdekat. Saya zoom sedikit. Nah, ini kalau teman-teman lihat Batara Karang ini sudah memfosil ya. Kalau teman-teman lihat ini, entah dia batu seperti apa, dia batu jenis apa, dia memfosil seperti ini. Yang jelas ini dari sebuah batu, masih utuh, tidak ada yang hilang sedikit pun seperti patahan kaki atau apa, enggak. Ini utuh. Saya anggap ini seperti suatu nilai karya seni ya, Batara Karang ini ya. Itulah. Maaf saya belum bisa keluarin, jadi saya taruh begini aja. Teman-teman bisa lihat, ini adalah fosil Batara Karang. Batara Karang itu apa sih? Saya ada video sebelumnya yang menjelaskan mengenai Batara Karang. Batara Karang itu adalah dulunya adalah manusia yang mempelajari suatu kesaktian, yaitu ajian Batara Karang. Nah, Batara Karang itu apakah sama dengan Jenglot? Ini masih kontroversi ya. Ada yang mengatakan kalau Jenglot itu berambut, Batara Karang enggak. Ya, semua balik lagi ke masing-masing penilaian teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang lebih paham atau saya ada sedikit salah, boleh silakan berkomentar di bawah. Nanti di kolom komentar, tolong cuman komentar yang sopan. Saya tidak akan pasti akan saya hapus komentar-komentar yang tidak bagus gitu. Batara Karang. Oke, saya lanjut ya. Batara Karang itu orang yang tidak bisa makti. Kalau menurut hasil search Google, Batara Karang itu adalah manusia yang menuntut ilmu kesaktian ajian Batara Karang. Rambutnya tidak akan putus, anti cukur, ditembak tidak akan mempan, senjata tajam jenis apapun tidak akan bisa melukai tubuhnya. Dan ketika dia, dan maksudnya jasadnya tidak bisa diterima oleh bumi karena kesaktiannya itu, jadi tidak bisa mati. Sebenarnya kalau menurut saya bukan tidak bisa mati, mungkin memang mati tapi jasadnya aja yang tidak bisa melebur dengan tanah. Jadi dia memfosil jadi batu gitu. Sekali lagi ini menurut pengamatan dan pengetahuan saya. Jika teman-teman ada yang tahu lebih banyak mengenai BK ini, Batara Karang ini, silakan komen di bawah, saya izinkan. Tidak apa-apa untuk menambah pengetahuan juga.
supaya para kolektor dapat mengerti gitu loh. Nah, BK ini kebetulan sengaja saya buat videonya karena rencananya akan dimaharkan oleh pemahar setia saya di Kuwait. Jadi BK ini akan saya kirim ke Kuwait, cuman saya masih bingung apakah proses transaksinya bisa berjalan lancar atau tidak karena status corona ini. Mudah-mudahan transaksi berjalan lancar, jadi BK ini bisa ke Kuwait menemui tuan barunya. Itu aja ya. BK ini biasanya saya berikan hanya beras ketan hitam ya. Jadi tidak saya beri darah atau apapun. Seperti darah ayam, darah manusia, golongan O saya tidak berikan. Mungkin itu akan diberikan jika saat digunakan untuk menarikan dana gaib dan sebagainya. Biasanya salah satu syaratnya seperti itu. Tapi kalau hanya untuk perawatan biasa, kita cukup dengan berikan beras ketan hitam, minyak javaron, kembang, telon, dan dupa aja udah cukup. Itu aja. BK ini sangat baik untuk melindungi pemiliknya, sekeluarga, rumahnya dari energi negatif, dari bahaya kebakaran, bencana, musibah, wabah, atau apapun juga. Karena sifat BK ini sangat setia dan melindungi. Itu loh. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya bahas. Mungkin teman-teman silahkan berkomentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel saya ini. Tetap pantau terus karena akan ada banyak koleksi barang-barang antik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.